Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS Sorry ya, aku telat Karena aku harus urus Rumahku, pembantunya lagi Nggak ada asisten aku Karena kan lebaran <gih> Jadi asistennya pada pulang Kampung dulu atau liburan dulu Gitu ya So, hari ini kita bacakan untuk Maskulin, insya Allah ini bisa Resonit buat kita semua Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, share. And no skip iklan, kita langsung baca doa, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, Okay, masculine. Kamu Kamu seven Seven of cups, The moon, the 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 Strange, and the the of of Wands. Hmm. And The Queen of Cups, oke. Okay. Kamu bingung sendiri ya dengan pilihan kamu sebenarnya, karena kamu ingin banget nih kuat banget, pengen kembali tapi konflik batin pada diri kamu. Karena feminim juga sudah uh, coba untuk curahkan semua perasaannya ke semesta ataupun ke Allah ya. Jadi udah pasrah gitu. Dan aku lihat di sini, kamu memang lagi pembayaran karma ya, dihantui tentang drama, terus menerus bisa 7 tahun, 7 turunan. Ini tentang topeng kamu yang bermasalah ataupun hayalan kamu yang tidak sejalan lagi. Ini kuat banget ya. Tentang karmanya, ini memang sedang dibangkitkan, tapi memang ada yang cepat, ada yang lambat. Asalkan sabar ya di sini buat feminim, so maskulin ini uh, koneksinya dengan feminim ini sebenarnya masih nyatu ya masih nyatu makanya dia konflik batin banget gitu loh kenapa karena ya dia egois egois ingin uh, mempertahankan feminim hanya untuk spiritualnya jadi dia dia membutuhkan spiritualnya feminim intinya begitu two of uh, ones and the hero pens and the five of four cups and the lovers. Whoo, huh. Ya. Yeah. Dia kecewa dengan orang yang dia jalani sekarang ya karena fisik mau tidak mau satu sisi karena dia jauh dari kamu jadi dia gunakan atau manfaatkan uh, orang ketiganya ini ketiga atau keempat ya tapi kecewa tidak sesuai harapan dan membosankan kalau aku lihat karena fisik yang dicari ya untuk kestabilan kehidupan dia di sana. Dan di sini dia berpikir gimana untuk bisa reconciliation lagi sama kamu, bisa kembali lagi sama kamu sebagai pasangan hidup ya di sini aku lihatnya. Makanya ini menjadi drama sendiri dalam hidupnya dia. Karena dia dia dihantui tentang karma dan ini kuat banget ya energinya dia setiap malam juga bermimpi buruk Karena kamu sudah uh, melepaskan Sudah ikhlas Ataupun pasrah lah gitu ya Di sini tentang perasaan cinta kamu Kami I mean, uh, maskulin situasinya maskulin Please To that Oh, eight of pentacles. Three of sword. Karma, like I said, seven of sword. Ini energi bisa perempuan bisa laki ya. Jadi nggak fisik ya. Maskulin itu bisa perempuan bisa laki. Karena ini hanyalah energi dan kalau di aku feminim itu yang tersakiti sebagai korban yang ditinggalkan awalnya, pada akhirnya feminim yang meninggalkan karena pasrah ya mengikhlaskan. Sedangkan karmik sama dm ini adalah seseorang yang uh, merusak suatu koneksi ya ataupun hubungan uh, halalnya ya yang mau halal juga bisa ya hubungan awal gitu ya. Wow five five and uh seven look at this guys four of cups the lovers and see dia break sama kamu karena ragu ya tentang koneksi ini apakah akan berhasil atau tidak ada rasa takut tentang kestabilan hidupnya dia kalau terusin ke kamu karena dia menduakan kamu ya selama long distance ataupun selama dia berkarir dia ada orang lain tapi di sini membosankan ya orang yang jalan sama dia sekarang alright the death eight of pentacles three of swords the seven of swords five of pentacles dan seven of wands karma ya banyak perubahan dalam hidup dia yang harus dia perbaiki ya dan ya dia mengukir tentang triparti kan drama pada akhirnya ya dia tersakiti sendiri ya mau tidak mau dia harus bangkit sendiri awakening spiritual sendiri ya di sini karena dia sudah mengkhianati koneksi soulmate kalian ya dan dia selalu mencari jalan pintas untuk sembuh dia nggak mau prosesnya, ya dia coba untuk meninggalkan kamu tapi sia-sia ujungnya, ya dia tetap mempertahankan kamu, feminim, ya ujungnya tetap mempertahankan kamu, ingin 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 curahkan lagi ke kamu, Ini aku rasakan energinya, jadi dia tetap Mempertahankan kamu, walaupun banyak orang yang coba untuk memberikan hasratnya ke dia, tapi tetap dia ingin mempertahankan kamu. Aku lihatnya. Dan ya, dia merasa gelisah ya karena sudah mengacaukan koneksi ini sama kamu, pada akhirnya kamu pasrah, melepaskan energinya. Ya bang, sini bang. Dan dia orangnya kan suka menghayal ya. Ketika dia sudah sukses meraih impian karirnya, dia selalu memanipulasi keadaan, ya. Dan dia selalu memakai topeng, membuat suatu drama, menghadirkan orang ketiga pada akhirnya dia tersakiti sendiri dan ini adalah karmanya dia, kebangkitan spiritualnya. Dia coba untuk meraih impian dia ya, dengan jalan pintas. Ya dengan alasan akan lebih baik, gitu ya, kalau dengan jalan pintas, dia nggak dengan prosesnya, nggak lelah, nggak capek, tapi pada akhirnya dia stuck sendiri ya, dalam kekacauan dan dia nggak bisa berbuat apa-apa lagi karena ya topengnya dia akan terbongkar dan ini membuat dia merasa terancam membuat dia merasa kok gue jadi korban ya ini tujuh tujuh loh tujuh 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 tujuan hidupnya dia tujuhnya ada tiga ya dan aku lihat di sini memang Ya, dia dihantui tentang kematian, dihantui tentang triparti. Ya, saya coba untuk kuat, menahan kesedihannya, menahan lukanya, menahan kesakitannya. Ya, dia coba untuk kuat, dan dia coba untuk menyembuhkan koneksi ini lagi ke kamu karena dia rindu. Ya, rindu sama kamu. Kenapa? Karena kehilangan spiritualnya dia, energi spiritualnya yang dari kamu. Makanya, dia ingin mempertahankan kamu lagi nanti. Ya, aku lihatnya begitu, tapi dia kecewa sendiri. Ya, karena dia selalu merasa ketakutan uh, kalau dekat kamu, takut kalah akan kestabilan energi gitu. Ya, jadi... Dia butuh tapi dia takut sama kamu. Ego. Ya. Sakit jiwa kalau aku lihat. Situasi maskulin. Dan di sini dia merasa dikorbankan. Bukan. Jadi dia memang play victim kalau aku lihat dia coba untuk melakukan perubahan dengan ending sama kamu meraih impiannya tapi apa yang dikerjakan malah drama. Kenapa? Karena dia mengerjakan suatu ya spiritual juga ya untuk mendapati uh, targetnya dia di sini. Jadi dia ya memang dia juga belajar tentang spiritual juga gitu tentang telepati segala macam. Sebenarnya sih tentang telepati itu kalau buat aku ya kalau tidak Uh, tidak kuat, tidak ada gurunya itu Itu akan bahaya Ya efek kepada pikiran diri sendiri Kalau tidak memahami tentang spiritualnya Kalau hanya melakukan telepati Menarik dia Nanti itu akan menjadi uh, Apa ya namanya Merusak pikiran sih Karena kan kalau telepati itu kan menarik ya tapi kita nggak memikirkan gimana ke depannya, apakah kita sanggup dengan apa yang kita tarik itu dengan kisah yang sama lagi atau tidak. Jadi jangan gunakan telepati sembarangan kalau maksud aku, ya jangan kalau nggak. Uh, kalau tidak belajar tentang spiritual dulu, kalau bagi aku gitu sih, karena spiritual itu penting ya untuk mengendalikan. Ya sayang sini untuk pondasi kalau kita tidak ada koneksi spiritual ke Allah ataupun ke Tuhan kalian pencipta kalian ya otomatis ya kita nggak akan nggak akan bisa normal lagi gitu ya jadi kalau bagi aku daripada kalian telepati lebih baik berdoa aja Perbaiki koneksi ke Tuhan Ya boleh sih melakukan telepati Kalau kalian sudah memperbaiki koneksi spiritualnya dengan Tuhan Karena itu akan lebih aman Kalau bagi aku ya tapi nggak tahu sih Kalau menurut kalian itu masuk akal nggak Kalau saran aku sih feeling aku gitu Tuh sword in the reverse Situasi maskulin Tuh nanti ujungnya menjadi egois dan dendam kalau nggak pakai spiritual ya karena memakai logika saja ego jatuhnya kalau orang memakai logika terus itu akan egois narsis sifatnya sombong ini bang sini abang Garfield mami lagi kerja nak sini nak ya yeah, guys Four of Swords in the reverse, the King of Swords, the Fool, and the Hangman. Situasi maskulin. Tuh. Nine of Pentacles and the Five of Wands, Two of Swords. Tuh dia menyesal banget ya, kecewa sih dengan pilihannya dia ya. Tuh. Ini terus yang keluar karena dia nggak bahagia dengan orang yang dia jalani sekarang dan aku lihat di sini ya dia menjadi konflik batin ya karena dia harus menerima kenyataan feminim yang selama ini uh, dia bagi bagikan maksudnya cintanya ya kestabilannya dengan orang lain kamu lebih bahagia dengan diri sendiri dan ini membuat dia konflik batin dan dia ada drama juga ya tentang pekerjaan dia ada peker ada drama juga tentang kebebasan dia Ya, dari orang yang dijalani sekarang, dan ini penuh dengan argumentasi hidup. Dia tidak bisa healing, ya, penuh rasa ketakutan yang mendalam. Bahkan, ini lebih melelahkan karena dramanya tidak putus-putus, dan aku lihat, ya, dia hanya bisa menghayal saja untuk bisa healing, ya, memperbaiki lagi. Sedangkan di sini, dia orang akan nekat ketika dia sudah sukses. Sudah bisa mengembalikan, sudah bisa mensukseskan lagi apa yang dia ukir, dia akan coba untuk lepas dari tanggung jawabnya dia lagi. Dengan cara ya, memakai jalan pintas, nekat, kalau dia ingin sesuatu tuh nekat. Dan sini membuat dia ya terperangkap dalam drama, terperangkap dalam kekacauan hidupnya, dan ini membuat dia kesuksesannya ini menjadi stuck, tertahan. Karena ya dia merasa terpojokan, merasa menjadi korban, padahal dia sendiri sikapnya yang pengontrol, dingin, angkuh, sombong, karena logika terus yang dipakai, bukan empati, bukan spiritual, ya, dan di sini pikiran, ya, telepati itu pikiran, ya, logika, kalau buat aku sih, tapi ya, terserah sih kalau buat kalian gimana gitu, feeling aku sih gitu ya, karena mem memakai pikiran. Kalau spiritual itu kan bukan pikiran tapi hati, ya. The dead and the first sword. So di sini aku lihat ya dia mengalami suatu perubahan hidup yang sangat lumayan besar, karena dia dihantui tentang ketakutan hidupnya dia, ya uh, mimpi buruk juga tentang triparti. Tapi dia coba untuk kuat ya, coba untuk mengendalikan situasinya. Nih aku lihat, yaitu dengan cara masa bodoh ya. Tapi tanpa dia sadari dengan cara dia tidak uh, peduli, coba untuk cuek ya tentang rasa sakitnya. Ini dia terperangkap sendiri nih. Ya. Harapan dan juga tentang koneksi ini ke kamu. Jadi ya dia dia malah merindukan kamu jadinya nanti jadi kayak gini loh. Ah, biarinlah sakit hati. Entah uh, juga dapat lagi yang terbaik, justru dia merindukan sosok kamu, dan dia ingin memulai kembali hubungannya sama kamu. Nanti aku lihat, ini mengantarkan dia ke kamu seperti itu karena dia coba untuk tidak terlalu peduli, ya, tentang... Luka hatinya dia, tentang batinnya dia Jadi dia orangnya nekatan Itu mencari jalan pintas lagi Berselingkuh lagi, memanfaatkan orang lagi Pada ujungnya ya Dia terperangkap dalam kekacauan hidupnya dia sendiri Bahkan kesuksesannya Juga menjadi stuck ya Tidak berjalan sesuai harapan So Makanya dia ingin banget kembali lagi sama kamu sih tapi konflik batin karena dia juga bermasalah dengan pekerjaannya bermasalah tentang keuangannya karirnya kebebasannya aku lihat seperti itu jadi apapun yang dia impikan ini membuat dia takut sendiri ya situasi maskulin ya karena dia terlalu banyak menghayal dan ini membuat dia nggak bisa sembuh dari kamu jadinya karena dia mengingatkan kamu dia menginginkan kamu ya tapi dia mengendingkan impiannya sama kamu tapi ini mengantarkan pikirannya nggak tenang karena melihat kamu sudah sukses sudah dewasa sudah bisa menerima kenyataan ini membuat dia coba ikuti intuisinya dia ya untuk memperbaiki sikapnya dia yang super dingin ya super angkuh tapi dia terbunuh sendiri ketika dia ingin sembuh. Ya, harus membayar karmanya lah. Kalau dia nggak sembuh-sembuh juga ketika dia ketemu orang lagi, dia akan sakiti lagi. Ya, begitu terus. Dan dia mimpi buruk nih, ya, tentang karma dia yang sudah dia uh, praktekkan ke kamu dengan sikapnya yang sombong. Ya, seperti aku bilang, dia coba untuk masa bodoh ya walaupun dia membayar karma gitu ya coba untuk cuek lah ya yaitu dengan cara nekat bebaskan diri dan mencari kebahagiaan dengan orang lain lagi di luar kebahagiaan orang lain karena dia nggak suka prosesnya dan ini membuat dia ya terperangkap dalam pengkhianatan terus-menerus dan aku lihat dia memang coba untuk menjalani jalan pintas untuk penyembuhannya dan ya dia nggak bisa ngapa-ngapain jadinya ya dan aku lihat ya dia coba bisa menggantung aja tentang komunikasi jadi dia ingin sembuh tapi sifat serakanya ini belum bisa dia lepaskan ya ingin kembali komunikasi sama kamu ada ada banget. Karena dia merasa sudah mengacaukan, sudah me sudah meninggalkan kamu, ya, dia tahu banget. Dan dia kehilangan kesuksesannya dia ketika dia tidak komunikasi dengan kamu dan kamu menerima karma kamu di sini. Ya. Tentang pengkhianatan dia dan kamu coba untuk membangun kehidupan kamu yang baru ya, feminine di sini. Di sinilah dia coba untuk bisa memulai kehidupan baru lagi juga the Page of cups ingin kembali sama kamu minta maaf sama kamu ingin memulai sesuatu hal yang baru tapi di sini justru kamu yang menahan diri untuk bisa komunikasi lagi dengan dia kamu sudah memaafkan dia ya sudah kamu sudah melupakan masalah itu ya tapi kalau untuk komunikasi kamu tahan karena di sini kamu sudah berpikir untuk tidak menceburkan diri kamu ke hal yang sama lagi. Kamu coba untuk kuat, coba untuk tegar, coba untuk bisa bersabar dan optimis dalam hidup kamu lagi. Wow, the high priestess. Kamu tahu dia stalking kamu. Kamu juga di sini belajar menjadi orang yang misterius. Coba untuk bisa melangkah, uh, mempelajari tentang spiritual. Bahkan kamu di sini mempelajari tentang tingkah lakunya si karmik ya jadi kamu coba uh, mencari apa sih kelebihannya karmik ya tapi di sini dengan dengan cara yang positif jadi kamu nggak mau lagi mem membeberkan tentang uh, kehidupan kamu sepenuhnya kamu nggak mau uh, gimana ya namanya nggak mau umbar lagi lah kamu dengan siapa siapanya kamu coba untuk menjaga rahasia kehidupan kamu sendiri Ya ini yang kamu pertahankan So kalau aku lihat juga Kamu sudah menerima tentang pengkhianatan si DM Yang mana sebenarnya kalian bahagia banget ya Kamu mendengar kabar ya tentang DM dengan karmik Kamu tahu itu ya secara diam-diam Kamu sudah menerima kenyataannya Dan di sini Keadilan akan datang ya dalam kehidupannya mereka Dari karmanya orang baru The Page of Pentacles Ya karma dari orang baru ini akan datang ke dalam kehidupan mereka Yang mana kehidupan mereka ini sukses dari hasil perselingkuhan Ataupun kebohongan ya di antara mereka Dan ini efek dari ilmu hitam juga ya Dan jurninya mereka akan mengalami suatu kegagalan dalam hidup Oke okay? karena kamu menerima Menerima pengkhianatan CDM Ya yang diawali, sebenarnya kalian bahagia bahagia aja. Mereka awali dengan seksual, dan DM coba untuk meminta maaf, bahkan stalking so kamu, kamu tahu. Tapi dia tetap menjalankan dengan orang ketiganya. Dan ujungnya, mereka akan gagal dalam jurninya. Oke, okay? so aku harap ini bisa oleh buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and don't skip iklan channel channel Laki terutama saya and share, and share, and